Kanggo ndukung konservasi energi, PT Bumi Suksesindo ngejak mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi ngoptimalakan energi listrik liwat seminar teknologi mobil listrik Sabtu sore. Dareng ambil kebijakan lan program konservasi energi nasional hang dicanangakan ambil pemerintah Indonesia, saiki PT Bumi Suksesindo nganakakan seminar pengenalan teknologi mobil listrik hemat energi. Pelaksanaan seminar hang dianakakan ring aula Direktorat Poliwangi iki dipiloni kurang lebih sekitaran atusan mahasiswa toko Fakultas Teknik Mesin. Dadine ambil kegiatan seminar iki, mahasiswa nguliakan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber energi terbaru lan konservasi energi. Malah PTBS Ide Pangarepan yakni bisa merujukakan kesadaran mahasiswa kanggo hemat ring pemanfaatan energi lebih adoh maning. Kegiatan iki yaiku bagian teko komitmen program CSR Corporate Social Responsibility teko PTBSI ring bidang pendidikan. Seotoro manajer eksternal affairs PTBSI Yunizar Imam Syah jelasakan, gerakan hemat energi perlu terus dianakakan. Ngengeti cadangan sumber energi terbatas. Lan pemenuhan kebutuhan energi magi didominasi ambil sumber energi fosil, sumber energi hang sing bisa diperbaharui. Saat diane iku, ambil kebutuhan energi terus mundak teko tahun yang tahun, biarang ambil pertambahan jumlah penduduk. Mengenai mobil listrik ini, dan juga mungkin juga bagaimana menghemat energi. Karena kebetulan salah satu staf kami, Pak Febri, juga pernah punya kesempatan mendapatkan penghargaan untuk lomba mobil listrik beberapa tahun lalu. Jadi kami ingin berbagi sharing dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa mempunyai kesempatan, punya inovasi, punya penambah pengetahuan mereka dan bisa berkreativitas juga untuk pengembangan mobil listrik. Malah Son Kuswadi, Direktur Politeknik Negeri jelasakan, Kadung Baliwangi saiki-iki nguliakan kehormatan teko PTBSI hang nejong wieni wawasan sesuai keahliane kanggo neliti ring perkembangan mobil listrik dadi bekal kanggo milu perlombaan ring bidang teknologi mobil listrik. Iki dadi target kanggo Baliwangi, yakni mahasiswa teknik mesin bisa milu lomba hang rencanane dianakakan ring ITB Bandung. IV 0.1 ya, jadi ini kuliah perdana begitu ya. Dari Pak Febri dari SPI, saya kira itu merupakan kuliah perdana bagi kita. Dan saya yakin bahwa melihat teknologinya sebetulnya mobil listrik itu teknologinya sederhana. Ya. Jika memang masalah kendala, masalah biaya tentu saja. Tapi biaya saya kira itu satu hal, yang lebih penting lagi itu adalah semangat kita. Ya Pak, universitas teknik lainnya sudah mulai membuat Pak. Mungkin di Poliwangi sendiri ada target tahun berapa mau membuat mobil listrik ini Pak sebagai persoalan? Iya, karena tadi dikatakan bahwa September ini di Politeknik Negeri Bandung akan ada lomba. Kita akan melihat kemungkinan itu ya, bagaimana mahasiswa itu bisa mengikuti lomba ini. Mobil listrik itu ya? Iya. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi.